Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memuncaki survei nama tokoh dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Sementara Ketua Umum Partai Golkar saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto berada pada urutan bawah dari 10 nama tokoh yang berpeluang sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Selain Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menjadi nama tokoh dengan elektabilitas tertinggi kedua sebagai calon presiden pada 2024. Selanjutnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan ketiga, di mana urutan keempat dan kelima adalah Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil. Sementara urutan ke-6 dengan 4,2% responden memilih Ketua Umum Partai Demokrat diikuti nama Menteri Sosial dan terakhir nama Menko Perekonomian. Berdasarkan survei yang digelar antara 12 hingga 20 Juli 2021 lalu, dari 1.200 responden, sebanyak 10 nama tokoh yang berpeluang menjadi kandidat calon presiden 2024 mendatang.